Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Ya agak berbeda ya. Bukan rambutnya, ini udah lama. Mungkin karena kalian lebih sering dengar suaraku doang dan kali ini kita bertatap muka. Ya, bentar ya. Biar agak enak sedikit. Sekarang udah jam 9:30 malam, ya gak tau kenapa tiba-tiba kepikiran bikin reaction dari video trailer terbaru, bukan terbaru sih, ini perdana ya, karena sebelumnya tuh teaser trailer, dan ini official trailer dari film Black Panther Wakanda Forever. Sebentar, aku refresh dulu. Film ini, trailernya sudah ditonton sebanyak 1,7 juta penonton. Wow, oke. Dan tadi sempat ngobrol sama temanku sendiri. Aku belum nonton trailernya seperti apa, tapi dia bilang jangan terkejut di endingnya. Teori yang pernah lo sampaikan itu beneran terjadi. Mari kita buktikan saja. Oke. Tadi ada scene Shuri lagi megang helmnya T'Challa kan? Kemudian Namor ini lagi melukis sesuatu. Oke, ini mungkin lebih ke upacara kematian Chadwick Boseman ya? T'Challa maksudnya. By the way, sorry ya, kalau pakaianku begini bukan sok seksi, maaf, gelambir. Ini karena sebenarnya udah jam 9:30, jadi yang, ya ini outfit mau tidur. Ya nggak penting lah, udahlah, lanjut. Oke. People. They don't call him general or king. They call him Kukulkan, father. The feather serpent god. Namor di sepatunya ada sayap. Oke. Okay. Killing him will risk eternal war. We know what you whisper. They have lost the protector. Wait, sampai di sini dulu. Ini vibe-nya persis kayak Black Panther yang pertama deh. Kemudian sempat ngomong tadi, we lost our protector, atau their protector kalau nggak salah ya. Maksudnya itu ya si T'Challa sebagai pelindung Wakanda, dan sementara dia sudah mati. Lanjut. Who we are. Who we are. Shuri. Shuri.
Ya kan di teaser trailer kan emang di endingnya itu kan kita ngelihat ada sosok yang menyerupai Black Panther dengan outfit yang sama, tapi dari body proporsionalnya itu dia sebenarnya menyerupai perempuan. Ya nggak mungkin aja bokongnya kayak perempuan tapi laki-laki kan? Dan itu lebih lebih cocok itu kalau Shuri, karena Shuri itu badannya emang kecil. Iya, maksudnya ya kecil. Black Panther. Wakanda forever. Tapi kenapa di-post? Oke, sama-sama kita tadi kita sudah saksikan trailer official trailer Marvel Studios Black Panther Wakanda Forever yang sudah ditonton 1,7 juta. Ini kayaknya di refresh lagi sebentar. Kalau aku refresh berapa? Sudah 1,8 juta penonton, ya. Yeah. Dari trailernya, ini vibe-nya ya mirip-mirip kayak ini, kayak Black Panther yang pertama, betul. Dan aku masih penasaran banget gimana caranya Marvel Studios membuat karakter T'Challa yang diperankan Chadwick Boseman almarhum, ya, membuat karakter tersebut akhirnya mati. Dan 1000% aku yakin, ini kita tidak hanya menyaksikan kayak rangkaian action doang dengan full CGI, ya, production yang megah, tapi ini akan jadi salah satu atau ya kalau kita kemarin sempat mungkin histeris, dramatis dan segala macamnya di Avengers Endgame, mungkin kayaknya akan terulang lagi di Black Panther Wakanda Forever ini. Ya, seperti itulah dia. Tapi ini tayangnya kan 11 November. Tunggu. Karena tadi aku dapat kabar banyak yang nge-mention aku. Oh iya betul. Tanggal 11 ya bisa jadi di Indonesia itu tayang sekitar tanggal 8 atau 9 mungkin, karena biasanya kita lebih cepat 1 atau 2 hari sebelum penayangan global. Dan Sri Asih diundur, yang harusnya rilis tanggal 6 nanti, 6 Oktober, dan akhirnya diundur sampai tanggal 17 November 2022. Ini sebenarnya tidak ada korelasi sama sekali dengan Black Panther Wakanda Forever, cuma November itu kita dihiasi dengan banyak sekali film-film superhero, baik itu Hollywood atau mungkin film superhero lokal. Ya, yeah. Mudah-mudahan Sri Asih, karena gini, vibes, karena apa namanya, Black Panther tayang kira-kira seminggu sebelum Sri Asih. Otomatis Sri Asih harus bagus. Harus. Soalnya kan diundur ya. Ya, yeah. Ya mudah-mudahan pengundurannya juga bermaksud supaya memoles beberapa detail-detail yang terasa agak kurang perfect kali ya, supaya nanti netizen-netizen terhormat ya, yang maha benar, jangan, jangan pakai maha, mamaku marah, yang menganggap semua film itu harus apple to apple dengan film Hollywood, tai kau, kau bikin sendiri, pam, gak bercanda. Yaudah kalau begitu, itu dia video reactionku, sorry dengan look seperti ini, ya jangan ditanya kenapa rambutnya putih, ya udah begitulah. Yaudah, kalau gitu aku Zen pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Tetap positif dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.